Oke teman-teman, selamat sore, balik lagi di channel YouTube saya Jalan-Jalan Sehat ya. Sore ini kita akan review sedikit untuk Grand New Velo 1,3 tahun 2018 ya. Ini yang setelah kita salon hasilnya seperti ini teman-teman. Kemarin sempat aku reviewkan sebentar ya, itu sebelum di salon, cuma paling kita cuci doang. Dan ini setelah kita salon teman-teman. Oh ya, di sini ada Readi 3 unit Velos teman-teman. Tuh, kita ditutup anti debu ya, biar aman. Jadi ini yang sebelah kiri ada Velos New 2020, dan yang sebelah kanan tuh ada Velos 1,5 2017. Oke, langsung aja kita akan masuk ke pembahasannya teman-teman ya. Jadi ini aku review kayak gini buat inspirasi teman-teman ya, biar teman-teman lihat review secara detailnya, secara kualitas unit yang ada di sini. Inilah Velos 1,3 2018 yang benar-benar full ori. Jadi teman-teman saya perhatikan ya, full ori, cat asli orisinilan teman-teman, kilometer asli 48.000, ban keempat tembus semua bawaan pabrik, ban serep belum turun. Nih kalau kita cermati nih, lihat headlampnya aja teman-teman, bisa lihat ya, headlamp yang benar-benar masih seperti mobil baru, masih itu masih celing banget, belum ada kuning-kuningnya, belum ada pudar-pudarnya tuh. Lihat ya, sampai ke bumper ini mulus teman-teman. Ini setelah kita salon, nanti saya akan perlihatkan untuk interior sampai ruang mesin juga teman-teman. Lihat teman-teman, bisa lihat kan, benar-benar celing. Dan dari nat-nat bumper juga masih kencang, masih kerap ya. Kita keker ya, kelihatan warna dari hitamnya ini, orisinil mengkilatnya ya. Kita agak jauhin dikit tuh, warnanya benar-benar nyambung ya, banyak tembus, logo kaca juga masih ada. Ini ketika kita ngelihat tampilan dari sebelah belakang kiri seperti ini teman-teman, Velos 1,3 2018 transmisi manual K48.000. Jogruk dari tongkrongannya itu kan kelihatan orisinil ya. Tuh kan, jogruknya. Untuk velg emang dibikin silver dari lahirnya karena 1,3 ya. Beda dengan 1,5. Kalau 1,5 itu velgnya warnanya hitam kombinasi chrome ya. Nah ini Velos 1,5. Velos 1,3 warna mengkilatnya kelihatan orisinil teman-teman ya. Orisinil. Pajaknya hidup bulan 9, plat G Brebes. Nih headlampnya masih celing banget. Kita review agak siang nih teman-teman, jadi agak cerah banget ya, nanti sore lumayan sibuk. Ini kita keker dari tampilan sebelah kanan, warnanya teman-teman saya perhatikan nyambung banget ya, kaleng prank nih, semua ban tembus, celing banget nih. Ini warnanya tuh, ini warna cat orisinil teman-teman, jadi nggak bisa dihapus ya, mengkilat banget asli. Tuh, metaliknya itu nyala banget ya, nyala banget. Nih, celing banget. Ini sampai ke kap mesin semuanya ini, catnya masih ori ya. Nah, ini headlampnya masih kencang semua. Spionnya juga mulus, tuh stiker-stiker sound protection dari Nasmoko juga masih ada. Nih, mengkilat banget teman-teman asli itu. Oke, kita lihat muter ya, udah ya. Tinggal kita review interior. Kita coba buka interiornya. Oke, kita lihat untuk interiornya. Ini udah double airbag teman-teman, lihat. Ini interior original dari Velos 1,3 2018 seperti ini ya. Transmisi manual. Teman-teman bisa perhatikan interiornya masih orisinil loh. Bersih banget. Sampai ininya orisinil ya, ini masih utuh banget. Ini sealer-sealer semuanya ya, kita jamin aman ya, nggak ada bekas laka atau insiden, masih utuh semua. Bahkan sampai daerah sini masih segel-segel semua, masih nitik-nitik ya. Nih lihat bot-botnya putih banget. Kita lihat interior yang sebelah penumpang atau belakang nih, orisinil semua teman-teman ya. Tuh kunci-kunci masih ada semua lengkap. Nih bersih banget kan. Ini sealernya utuh, jadi jaminan gak bekas laka atau insiden teman-teman.
kita lihat review dari tampak interior belakang. Lihat plafonnya bersih teman-teman ya. Ini tiga baris yang benar-benar masih wangi, masih bersih nih. Kelihatan tuh plafonnya masih putih-putih semua ya. Tuh, lihat. Jadi ini yang baru masuk Veloz 13 2018. Semua dari boot-boot kayak gini kita jamin segel, semua sealer-sealer dari kap bagasi, kacanya masih utuh, jadi jaminan gak bekas langka teman-teman ya, kayak gini ya. Sealer-sealernya utuh semua. Nah, ini. Ini utuh kan? Tuh. Bautnya segel. Sealernya aman. Utuh pokoknya nih. Ini kita lihat review bagian pengemudi, ini bautnya juga masih putih-putih ya, teman-teman ya. Tulangnya jaminan ori, ini cat ori loh. Ini orisinil, enggak ada bekas sepet. Dan ini teman-teman bisa lihat. Tuh. Masih utuh, orisinil, sealer-sealer utuh, aman. Nih, kilometernya 48.000 ya, asli rekor dengan kondisi yang fisik kayak gini, banyak tembus semua. Ban serep belum turun, semua orisinil, lihat dashboardnya juga utuh banget ya. Lihat, audio masih ori bawaan dari pabrik, teman-teman, masih utuh. Nah, tuh bersih ya pintu-pintunya lah, tuh kelihatan bersih. Ini joknya juga masih kencang, perslendingnya nih. Nah, tuh masih jeruk pisan ya, itu jeruk banget ya. Ini juga utuh. Jadi ini mobil bersih dan sangat wangi teman-teman nih. Setirnya nih, ini cat-cat orisinil nih. Tuh. Oke, ini interior sebelah pengemudi ya tuh. Oke, lanjut kita review untuk kap mesin sampai ruang mesin dan lihat nitik-nitik spidol dari mesinnya. Ini kita lihat dari baut ini ya, baut kap. Ini jaminan masih segel, masih perawan. Jadi belum pernah kena obeng nih. Ini yang asli belum pernah kena obeng ya. Untuk sealer utuh, teman-teman tuh. Ini sealer original dari Toyota ya. Untuk Veloz 1,3, 1,5 ini sama seperti ini sealernya dari Toyota. Ini stiker-stikernya masih utuh, masih bersih banget tuh. Sampai sealer yang sebelah sini utuh semua tuh. Nah, kelihatan nggak? Nah, tuh bautnya juga masih segel. Afronya kita jamin utuh, aman ya. Ini ada nat-nat dari pabrik, ini utuh sealernya, jadi jaminan nggak bekas laka atau bekas insiden. Tuh masih utuh. Ini posisi mesin nyala pakai AC teman-teman. Nih utuh semua teman-teman ya, tuh sealernya nih utuh nih, nat-natnya nih. Dan yang bikin nyeneng ini untuk ruang mesinnya teman-teman, ini itu bersih banget nih, kayak lihat ruang mesin mobil baru nih. Ininya loh putih banget, bener-bener putih ya, grass banget. Dan semua dari boot masih nitik-nitik spidol dari pabrik teman-teman. Ininya itu masih putih, putih banget tuh sampai ke bawah ya. Nih lihat. Jadi ini mobil istimewa banget, menyesuaikan KM dan jauh dari kata korosi ya. Tuh lihat, bersih banget ya. Tuh pangkling ya setelah di salon ya. Ini boot-bootnya kan kelihatan nih, putih semua nih. Tuh batunya. Terus kita lihat bagian sini, bautnya juga putih banget tuh ya. Jadi nggak ada yang korosi, kalau mobil kena rub pasti nggak kayak gini teman-teman tuh. Bautnya putih banget. Nih, segel semua tuh. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu kali ya untuk reviewnya. Sekedar review secara detailnya. Ini Veloz 1,3 2018, KM-nya 48.000. Sekian, terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.